Gaya kreatif dalam fotografi adalah seronok dengan menggunakan kamera yang telah diproses untuk mencapai matlamat fotografi dan artistik anda. Namun, hari ini saya akan menunjukkan cara yang lebih unik dalam menghasilkan karya kreatif penuh imajinasi dari hasil tangkapan anda menggunakan kamera. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Abdul Rahim, pengajar grafik di Kolej Vokasional Balik Pulau, Pulau Pinang. Apa khabar pelajar sekalian? Saya harap semua dalam keadaan sihat dan ceria. Pada episod kali ini, saya akan menerangkan tentang subtopik kedua iaitu manipulasi imej. Jom kita imbas kembali topik lepas sebelum meneruskan pembelajaran kita hari ini. Diharap anda masih ingat ya. Bagi topik lepas, kita telah belajar tentang definisi teknologi fotografi dari era konvensional hingga ke era digital. Mengenal pasti ciri-ciri kamera dan aksesorinya, prinsip dan teknik yang diaplikasikan dalam seni fotografi. Baiklah, kita teruskan dengan topik pembelajaran kita pada hari ini iaitu mengenal pasti keperluan kerja bagi manipulasi imej. Subtopik ini sangat menarik dan unik ya para pelajar. Jadi, kekalkan tempat duduk anda sehingga tamat episod ini. Kita teruskan dengan objektif pembelajaran. Bagi episod ini, pelajar akan dapat mengenal pasti keperluan kerja bagi manipulasi imej dan membuat manipulasi imej atau gambar berdasarkan keperluan kerja yang ditetapkan. Sebagai pendahuluan, saya ingin bertanya kepada pelajar-pelajar sekalian. Pernah dengar istilah manipulasi? Manipulasi merupakan perkataan pinjaman dari bahasa Inggeris iaitu manipulation, yang membawa maksud mengubah sesuatu benda, mengubah ayat asal jadi tidak asal, mengubah ayat benar menjadi salah, mengubah ayat salah menjadi benar, ubah-ubah dan terus berubah. Manipulasi sering dilakukan secara ilmiah iaitu melalui penulisan. Namun, kali ini kita menggunakan manipulasi dalam menghasilkan karya grafik. Maka, photo manipulation atau manipulasi foto adalah sebuah aplikasi atau penggunaan teknik mengedit atau mengubah gambar untuk menghasilkan sebuah ilusi daripada gambar sebenar. Sekarang, cuba bayangkan situasi berikut. Situasi pertama, gambar lelaki gempar macam saya bertukar menjadi sasa berotot dalam 5 minit sahaja. Okey, untuk situasi kedua, imej kanak-kanak perempuan menjadi pari-pari cantik di istana fantasi indah yang tiada malam. Bagaimana pula dengan situasi tiga? Katak hijau berkepala buaya yang ganas. Pelik kan? Ya, inilah situasi gambaran bagi manipulasi foto. Sebelum saya meneruskan lagi topik ini, apa kata kita kembali ke sejarah lama di mana imej manipulasi telah diaplikasikan walau tanpa bantuan mesin canggih seperti komputer. Perhatikan imej pada gambar ini. Sebenarnya, gambar General Grant di City Point adalah komposisi dari 3 keping gambar. Ini adalah gabungan dari gambar latar ditambah dengan kuda dan badan dari gambar lain dan kepala General Grant dari gambar lain. Cuba lihat gambar ini pula. Ini adalah manipulasi gambar lama dari pelbagai sumber yang menimbulkan kesan peperangan. Ini pula gambar Joseph Stalin sebelum dimanipulasi ataupun disuperimpose. Anda rasa apa yang berlaku selepas gambar ini diedit? Wow, imej lelaki di kiri Joseph telah dikeluarkan tanpa kesan yang nyata. Rasanya ini mungkin cara unfriend di media sosial pada zaman dulu-dulu. Ini pula potret gambar Goebbels yang ditambah gambarnya ketika sedang berkhidmat dalam ketenteraan. Pada asalnya, imej Goebbels tiada dalam gambar tersebut. Pasti anda tertanya-tanya, bagaimana imej ini dibuat dan dicetak? Pak Latan Rita Cheng.
dari era pre-digital seperti cat gouache, pemadam khas, arang dan airbrush. Nampaknya, mereka dulu sangat-sangat teliti dan tajam penglihatan mereka, ya. Yelah, kita sekarang boleh zoom sebesar-besarnya untuk imej yang sukar. Selesai lihat kaedah lama dalam mengedit foto, sekarang kita lihat jenis-jenis manipulasi foto digital pula. Terdapat dua kaedah yang biasa digunakan dalam manipulasi imej foto digital. Yang pertama adalah technical retouching, di mana gambar diedit sedikit supaya menampak lebih kemas, terang tanpa mengganggu imej asal secara nyata. Manakala yang kedua adalah creative retouching, iaitu mengedit gambar yang lebih kreatif mengikut idea mereka untuk menghasilkan gambar yang sangat menarik. Jom kita lihat contoh-contoh manipulasi yang kreatif. Contoh yang pertama ini adalah imej wanita yang ditambah efek khas supaya hasilnya lebih menarik dan kreatif. Berikut pula, karya foto manipulasi sesuai untuk periklanan produk dengan cara yang unik. Bukan sahaja pada produk, malah aktiviti dan gelagat manusia juga boleh dimanipulasi dengan teknik yang menarik. Sangat menarik kan karya-karya manipulasi tersebut? Jadi, kita teruskan lagi kepada objektif seterusnya, iaitu memahami kepulangan kerja bagi foto manipulasi. Dalam industri rekaan grafik, karya foto manipulasi sangat penting dalam menghasilkan label dalam pembungkusan, reka bentuk korporat, periklanan dan reka bentuk penerbitan seperti majalah, risalah, laporan dan sebagainya. Apa yang penting sebelum melakukan karya manipulasi foto, anda perlu memahami perkara-perkara berikut. Saiz dan resolusi karya bergantung pada output akhir karya anda. Mode CMYK adalah untuk percetakan seperti penerbitan majalah, poster, risalah dan sebagainya. Manakala mode RGB adalah untuk dipaparkan pada skrin seperti paparan di monitor komputer dan juga telefon bimbit. Mari kita teruskan lagi dengan proses menghasilkan foto manipulasi imej. Anda telah mendapat kepulangan kerja bagi tugasan berikut. Anda dikehendaki menyediakan poster bagi jus nanas yang akan dipaparkan di media sosial seperti Facebook dan Instagram. Langkah pertama yang perlu anda ambil adalah kenal pasti output untuk menentukan saiz, mode dan resolusi imej. Seterusnya, pilihan konsep warna dan sasaran pengguna bagi produk tersebut. Kemudian, buat lakaran konsep idea sebelum memulakan proses manipulasi. Langkah pertama yang anda perlu ambil adalah membuat lakaran awal atau lebih dikenali sebagai thumbnail. Dalam fasa ini, anda akan menggambarkan konsep idea, menghasilkan pembangunan idea, seterusnya mengemaskan lakaran yang bersesuaian. Kemudian, demonstrasikan idea dan konsep dalam proses pembangunan produk. Akhir sekali, anda akan membentangkan karya pada pihak atasan atau pesara anda. Berikut adalah beberapa contoh lakaran awal untuk tugasan ini. Proses ini adalah penting untuk pencabahan idea dan memudahkan tugas kita dalam perancangan yang jelas dan teratur. Di sini, saya telah membuat tiga lakaran awal untuk dipilih. Setelah membuat perbincangan demi perbincangan, satu pilihan lakaran awal akan dimurnikan dengan lebih teliti dan kemas. Saya memilih lakaran kedua untuk dibuat foto manipulasi dalam tugasan ini. Maka, inilah hasil permurnian lakaran awal saya tersebut. Kita lihat proses pembangunan dari lakaran hingga hasil digitalnya nanti. Dalam proses pembangunan karya, anda perlu mengenal pasti output akhir adakah untuk dicetak atau dipaparkan pada skrin. Memilih format fail yang sesuai mengikut output, menghasilkan karya saiz yang ideal, menyiapkan karya dengan persediaan desktop publishing.
Sekarang, saya akan mula demonstrasi amali menghasilkan fotomanipulasi. Kriteria sebelum memulakan kerja amali ini adalah output. Ia adalah poster di skrin bagi media sosial. Jadi, formatnya sama ada PNG atau JPEG. Mode yang sesuai adalah mode RGB. Jenis image adalah image raster iaitu manipulation. Resolution kita tetapkan kepada 72 dot per inch dan saiznya adalah 4:5 iaitu 1080x1350 pixel. Untuk kali ini, kita fokus dulu pada periklanan di media sosial popular seperti Instagram. Untuk pengetahuan anda, terdapat 3 saiz yang ideal untuk hal ini. Yang pertama adalah menegak dengan nisbah 4:3. Seterusnya, saiz segi 4 sama dengan nisbah 1:1. Dan akhir sekali, saiz melintang dengan nisbah 1:91:1. Jadi, kita pilih yang pertama iaitu menegak untuk karya kita. Baiklah para pelajar, untuk modul kali ini berkaitan fotografi kan? Saya mahukan anda mengambil gambar sendiri image premium di mana image tersebut bukan disalin, dimuat turun atau didapati daripada mana-mana sumber sekunder. Jadi, kita akan mengambil gambar nanas sendiri mengikut keperluan pengajaran sebelum ini. Sekarang, kita pindahkan image yang telah ditangkap ke dalam komputer untuk diedit. Jom, kita mulakan sekarang. Kita mulakan dengan membuka aplikasi Adobe Photoshop. Kemudian, kita setkan ketinggian pada 1080. Jarak 1350 pixel. Kemudian, kita setkan resolusi pada 72 dpi. Kanvas kita berupa seperti di skrin. Tukar warna latar kepada warna turquoise. Kemudian, tambahkan layer baru. Gunakan brush tool untuk menambahkan efek cahaya. Maaf, kita tukar pada warna putih ya. Okey, tambahkan efek lebih lagi. Kemudian, pergi ke new file. Tambahkan image nanas. Gerakkan image tersebut supaya nampak sesuai. Kemudian, kita akan gunakan magic wand untuk memadam warna latar putih. Padamkan pada baki-baki warna yang terdapat pada di bawah nanas. Setelah puas hati, kita ubahkan nanas supaya lebih kedudukannya lebih baik dan sempurna. Potong image menjadi layer dengan menggunakan pen tool. Ini adalah berdasarkan daripada lakaran akhir kita tadi. Okey, kemudian make selection dan cut control X. Control V untuk tampal. Okey, kita delete pada layer yang sebelum ni. Kemudian menggunakan pen tool, kita buat pada potongan untuk layer kedua. Ulang kaedah yang sama seperti yang kita buat sebelum ini. Make selection, OK, dan cut, Ctrl X. Kemudian, paste Ctrl V dan teruskan langkah untuk layer yang seterusnya. Make selection, OK, dan cut. Kemudian, Ctrl V. Ok,
kita susun potongan-potongan buah nanas ini mengikut lakaran akhir kita tadi. Saya menyusunnya seperti sebuah huruf C. Setelah bersepuh hati, kita akan tambah untuk kesan bujur potongan buah. Saya memilih warna kuning sebagai isi buah nanas tersebut. Kemudian, ubah suai bujur tersebut menjadi isi nanas dengan kaedah tekan Ctrl T untuk transform. Kemudian, wrapkan bentuk bulatan tersebut supaya kesannya nampak lebih realistik. Okay. Pindahkan layer bulatan tersebut di antara layer pertama dan layer kedua. Okay. Saya buat masking untuk menambahkan efek bayang pada lapisan potongan. Gunakan brush tool. Pilih warna lebih gelap daripada warna asal. Kecilkan brush dan tambahkan kesan bayang di bawah potongan atas. Nampak kesannya lebih nyata daripada sebelum ini. Kemudian, kopikan layer tersebut. Ctrl T untuk transform layer tersebut. Susun di antara layer kedua dan layer ketiga. Kemudian, salin layer tersebut untuk layer ketiga dan keempat. Ctrl transform untuk mengubah suai oval tersebut. Baik, setelah bersepuh hati, kita akan tambah kesan percikan kuning. Untuk kali pertama, kita letakkan percikan ini pada di antara layer terakhir dan juga layer ketiga. Transform menekan Ctrl T dan wrap image percikan air. Anda boleh mengubah percikan air ini mengikut citarasa anda. Saya mengubahnya agar imej tersebut nampak lebih realistik dengan keluar dari potongan buah nanas. Setelah sepuh hati, tekan Enter. Rendahkan opacity layer percikan air menjadi 80%. Kemudian tambah masking dan kita padam menggunakan brush tool. Zoomkan supaya imej anda lebih jelas untuk memadam warna percikan air tersebut. Bagi percikan yang tersembunyi, kita padamkan imej tersebut. Teruskan memadam pada layer bawah. Okay, jika terlajak, anda boleh menekan Ctrl X dan brush semula untuk pembetulan. Kita kemaskan imej kita.
Okey, setelah berpuas hati, naikkan semula opacity menjadi 100%. Baiklah, kita akan ulang langkah percikan air ini bagi layer bawah pula. Saya hanya memilih sebahagian sahaja daripada percikan awal. Disebabkan imej air adalah abstrak, jadi anda bebas untuk mengubah bentuknya. Baiklah, saya letak di sini. Kemudian saya akan wrapkan imej ini menjadi lebih realistik. Setelah puas hati, saya menggunakan masking dan juga brush tool untuk mengemaskinikan imej tersebut supaya lebih jelas. Okey, kita ulang langkah seterusnya. Yang sama juga, tetapi kita buat di sebelah sisi kanan. Ctrl T untuk transform image tersebut. Kemudian saya akan wrap bagi bersesuaian dengan layer yang terbuka. Gunakan masking dan brush tool untuk mengemaskan percikan air anda. Okey, setelah anda bersepuh hati, kita buat untuk percikan yang terakhir. Kita ulang langkah yang sama, kita copy dan bawa ke image asal. Ctrl Transform. Okey, setelah puas hati, gunakan masking dan brush tool untuk memadam hujung percikan tersebut supaya nampak keluar dari layer nenas. Okey, kita kemaskan karya kita. Anda berapa hati? Okey, ini keseluruhannya. Kemudian kita tambahkan efek teks. Saya menukar imej tersebut kepada berwarna putih. Susun teks tersebut berdasarkan lakaran awal tadi. Untuk perkataan jus, saya menggunakan font yang sama tetapi saiz yang lebih besar. Font tersebut tidak jelas, namun saya tambahkan pada layer style menambah stroke sebanyak 10 pixel dan saya tambah drop shadow. Kemudian saya letakkan font tersebut di belakang image nenas. Voila, dah siap. Okey, sekarang kita nak simpan karya dalam format yang dikenaki. Pergi ke File, Save As, pilih format Photoshop.psd, kemudian namakan fail tersebut poster nanas, kemudian save dan tekan OK. Kemudian kita nak save juga sebagai format JPEG. Ada PNG atau JPEG, kita pilih JPEG dengan nama yang sama, pilih pada skala 10 dan
siap. Tahniah, anda telah berjaya menyiapkan poster untuk Pineapple Juice bagi tugasan kali ini. Maka, selesailah tugas kita menghasilkan periklanan dengan kaedah manipulasi foto. Ada pelbagai hasil karya yang boleh dihasilkan dengan teknik yang sama. Ini antara contoh-contohnya. Selain buah-buahan, anda juga boleh aplikasikan pada wajah orang atau juga menggantikan imej percikan air kepada imej flora yang lebih fantastik. Sebelum kita mengakhiri pada episod kali ini, jom kita uji minda dan mata anda. Apa? Uji mata? Ya. Sebagai seorang pereka grafik, pandangan anda perlu tajam dan melihat dari pelbagai perspektif. Jom kita mulakan. Anda diberi dua gambar berikut. Nampak macam sama kan? Cuba anda teka yang mana satu imej asal dan yang mana satu imej yang telah dimanipulasikan. Tepat! Imej asal adalah imej di sebelah kanan anda, manakala imej kiri telah dimanipulasikan. Tahniah! Okey, kali ini, imej yang lebih mencabar dan memerlukan ketajaman mata anda. Dari imej yang diberikan, ada berapa keping gambar yang telah dimanipulasikan? 5 imej? 10 imej? Apa? 30 imej? Sebenarnya, terdapat 16 imej yang telah digabung dan dimanipulasikan untuk menghasilkan karya tersebut. Sangat indah dan menarik, bukan? Baiklah, sebelum berakhir episod kali ini, mari kita tingkatkan kemahiran dengan cuba menghasilkan imej buah yang berlainan dan menggunakan teknik yang sama yang kita pelajari sebentar tadi. Semoga apa yang dipelajari hari ini menjadikan karya anda lebih hebat dan menarik di masa hadapan. Sehingga kita berjumpa lagi. Selamat berkarya. Selamat maju jaya. Bye.